Berikut ini cara untuk full screen di HP Realme. Jadi untuk full screen berikut ini caranya. Kalian buka yang namanya pengaturan. Setelah masuk ke bagian pengaturan, kalian cara cepat bisa lewat sini, yaitu ketik navigasi atau ketik navi saja. Ini ada navigasi sistem. Jadi untuk full screen dari tombol ini ubah ke gesture. Atau kalian bisa juga gulik ke bawah. Menunya letaknya di sini, di bagian pengaturan tambahan. Di sini ada namanya navigasi sistem. Kemudian ubah dari tombol ke gesture. Kalau kalian ingin menyembunyikan garis putih yang ada di bawah ini aktifkan. Akan benar-benar full screen atau layar penuh. Untuk menggunakan ada tutorial di sini. Jadi gulik ke samping, kiri kanan itu kembali. Usap ke atas itu ke layar beranda. Usap ke atas tahan itu untuk ke recent up. Seperti ini. Usap tahan ke recent up. Kembali seperti ini.